berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Itulah ungkapan yang menggambarkan situasi yang dilalui seorang lelaki ini apabila terpaksa menerima kenyataan bahawa isteri yang baru dinikahinya telah pergi buat selama-lamanya. Memetik laporan Middle East, mangsa iaitu Nadia Tahar dan suami dipercayai telah pulang ke rumah mereka sekitar 30 minit selepas majlis perkahwinan mereka tamat. Sebaik sahaja tiba di apartmen, Nadia sempat menghubungi bapanya meluahkan rasa syukur dan gembira kerana akhirnya dia dan suami disatukan setelah 3 tahun mengikat tali pertunangan. Beberapa minit kemudian, keadaan bertukar menjadi panik apabila ada individu memaklumkan bahawa Nadia dipercayai meninggal dunia akibat serangan jantung. Berikutan daripada itu, si bapa bergegas ke rumah anak kesayangannya itu dan luluh hatinya apabila melihat Nadia yang masih berpakaian pengantin sudah terbaring di pangkuan si suami dalam keadaan tidak bernyawa. Menurut sumber, Nadia yang baru berusia 20 tahun ini langsung tidak menunjukkan sebarang tanda keletihan, malah dia kelihatan sihat selain mengakui bahagia dengan ikatan perkahwinan yang dibina. Tak dinafikan, pemergian Nadia sangat mengejutkan namun, ahli keluarga dan rakan terdekat mengakui redha dengan pemergiannya. Bapa Nadia menyifatkan anak perempuannya itu, seorang anak yang sangat baik bahkan dia juga patuh terhadap suruhan Islam termasuklah sentiasa solat di awal waktu. Difahamkan, Nadia merupakan seorang penuntut jurusan di Institusi Pendidikan Keagamaan Al-Azhar Al-Sharif dan juga menghafal kitab suci Al-Quran.